Menjamurnya barang-barang impor di sejumlah pasar menarik perhatian Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Menurut pria yang akrab disapa Jokowi ini, pasar bebas 2015 bukan masalah sepele. Masalah ini harus dihadapi dengan persiapan yang matang. Ini tergantung kita ini siap tidak. Kalau kita nggak siap berkompetisi, katakanlah perizinan contoh, ya kan? Kita masih kayak tradisi lama kita terus-teruskan, ya kalah kita. Mereka mulai ini cepat banget, izin hanya nggak ada satu jam rampung lah. Kita kalau nggak bisa setengah jam ya kalah. Oleh sebab itu kita harus siap. Ditemui di sela-sela acara pertemuan dengan para kepala daerah se-ASEAN, Rabu 18 September 2013, Jokowi menyadari masih banyak pekerjaan rumah yang harus dirampungkan pemerintah DKI. Salah satunya adalah masalah investasi sekaligus persaingan dengan negara-negara lain. Itu saja semuanya, infrastruktur harus cepat-cepatan, harus selesai. Kalau enggak ya, kalah lagi. Yang kita dorong ini memang foreign direct investment. Tetapi lebih baik kalau memang ada investasi investor lokal, investor Jakarta yang lebih baik. Ya, pasar bebas memang tinggal menunggu waktu. Di satu sisi, kebijakan ini memang sangat menguntungkan. Namun di sisi lain, jika tidak diantisipasi dengan sigap, justru bisa menghancurkan tatanan ekonomi yang ada.